Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai hukum ketenagakerjaan, pertama-tama kita harus mengetahui dulu pengertian hukum ketenagakerjaan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 1, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sehingga dapat kita artikan, hukum ketenagakerjaan merupakan aturan hukum yang berkaitan dengan tenaga kerja sebelum, selama, dan sesudah masa kerjanya. Hukum ketenagakerjaan ini berisi mengenai aturan hukum, hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, kesepakatan kerja, ketentuan upah, jaminan keamanan dan keselamatan pada saat pekerja berada dalam lingkungan kerja, perjanjian kerja bersama, tidak adanya diskriminasi, peran serta buruh atau pekerja, hak untuk melakukan mogok kerja, jaminan kesejahteraan pekerja dan keluarga pekerja, serta jaminan upah atau pendapatan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai subjek hukum ketenagakerjaan. Yang pertama adalah pekerja atau buruh. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 3, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Di sini terdapat dua unsur, yaitu yang pertama, orang yang bekerja baik itu untuk perseorangan, persekutuan, ataupun badan-badan lainnya. Yang kedua adalah menerima upah berupa uang, barang, atau bentuk lain. Istilah buruh pada zaman penjajahan terdahulu seringkali dikaitkan dengan pekerja-pekerja kasar. Namun, karena istilah ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, maka pada saat ini istilah buruh dan pekerja disandingkan. Yang kedua adalah pengusaha. Sebelum berlakunya Undang-Undang Ketenagakerjaan, istilah yang lebih dikenal yaitu adalah majikan. Namun karena maknanya yang bisa dibilang cenderung negatif, karena seperti ada perbedaan tingkat antara majikan dengan pekerja atau buruh, maka dalam perkembangannya istilah ini tidak lagi kita pakai. Dan menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 5 yang sekarang berlaku, pengusaha adalah perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, menjalankan perusahaan bukan miliknya, atau mewakili perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah organisasi serikat atau buruh. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 104 Ayat 1, setiap pekerja atau buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Sehingga dapat kita artikan bahwa organisasi serikat atau buruh ini merupakan organisasi yang beranggotakan para pekerja yang bersifat bebas dan mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan para anggota yang merupakan para pekerja dan buruh. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan subjek hukum ketenagakerjaan yang keempat dan yang kelima, yaitu organisasi pengusaha dan pemerintah. Subjek hukum ketenagakerjaan yang keempat ada organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha tetap memberikan peran penting dalam hubungan ketenagakerjaan, yakni sebagai anggota tripartit yang berperan sama dengan serikat pekerja dalam menangani setiap permasalahan yang terjadi. Lalu, subjek hukum ketenagakerjaan yang kelima yaitu pemerintah atau penguasa. Pemerintah berperan kepada pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan hukum yang dibuat dan membuat aturan norma yang diperlukan demi kepentingan perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia. Pelaksanaan hak-hak normatif pekerja di Indonesia saat ini masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, diperlukannya kualitas dalam melaksanakan tugas sebagai bentuk dari pelayanan publik. Nah, tentu tidak lengkap rasanya jika kita sudah membahas subjek hukum ketenagakerjaan tanpa membahas objek hukumnya pula. Kali ini saya akan membahas terkait dengan objek hukum ketenagakerjaan. Apa sih objek hukum ketenagakerjaan itu? Nah, objek hukum ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang menjadi tujuan diperlakukannya hukum ketenagakerjaan. Yang menjadi objek hukum ketenagakerjaan sendiri ada dua, yaitu pertama, sanksi hukum yang terlaksana dengan baik yang bersifat administratif maupun sanksi pidana akibat dari pelanggaran ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, ganti rugi yang terpenuhi bagi pihak yang dirugikan akibat dari adanya prestasi atau ingkar janji yang dilakukan oleh pihak lain dalam perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah asas hukum tenaga kerja itu sendiri. Yang pertama adalah asas manfaat.
dalam pengertian memberikan manfaat bagi buruh, pengusaha, pemerintah, serta masyarakat. Yang kedua adalah asas hukum bersama dan kekeluargaan. Dalam pengertian demokrasi ekonomi yaitu maka usaha bersama perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan dalam perekonomian Indonesia. Yang ketiga adalah asas demokrasi, adalah keputusan diambil berdasarkan musyawarah bersama. Dan selanjutnya adalah asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara. Asas yang kelima adalah asas adil dan merata. Di sini dijelaskan bahwa asas adil dan merata adalah asas yang menempatkan seseorang pada kedudukan yang sama untuk semua orang dan bukan hanya terbatas pada kewilayahan suku, bangsa, ras, ataupun agamanya. Dan bahwa pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai usaha bersama harus merata, yang berarti semua lapisan masyarakat dan seluruh wilayahnya juga merasakan pembangunan nasional ini. Yang keenam adalah asas kemitraan kerja. Di sini dijelaskan bahwa pekerja dan pengusaha adalah merupakan mitra kerja dalam proses produksi, yang berarti bahwa keduanya harus bekerja sama saling membantu dalam kelancaran usaha perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaannya. Selain itu, pekerja dan pengusaha adalah perusahaan mitra dalam menikmati hasil perusahaan, yang berarti bahwa hasil perusahaannya itu harus digunakan secara bersama. Dan pekerja juga pengusaha adalah mitra dalam tanggung jawab kepada semua pihak. Yang ketujuh adalah asas keterpaduan. Asas keterpaduan di sini dijelaskan bahwa keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral, pusat dan daerah adalah penjelasan bahwa asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional, khususnya sesuai dengan Pancasila, serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak keterkaitan dengan banyak pihak, yaitu antara pemerintah, pekerja, dan juga para buruh. Dan oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan dengan cara terpadu. Dan yang terakhir adalah asas non-diskriminasi. Diskriminasi yang dimaksud di sini adalah dalam hal pengupahan. Hal pengupahan yang sama bagi buruh dan laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama, yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuh Internasional mengenai pengupahan yang sama antara buruh laki-laki dan juga perempuan untuk pekerjaan yang sama nilainya.